Jaga baik-baik ya. Anak-anak burung itu. Kakak. Iya, jaga baik-baik. Aku dan Ola akan membetulkan sarang mereka dulu. Kasihan sekali. Sarang mereka jatuh tertiup angin kencang. Kak. Induk dari 3 anak burung itu kemana ya? Mungkin sedang cari cacing. Kita harus mencari induknya. Betul, betul. Anak-anak burung ini pasti kedinginan dan kelaparan. Geli, geli. Stop, stop. Jangan dikritikin. Jangan dipatuk-patuk. Geli. Aku tidak tahan. Hentikan. Hei, hentikan. Geli. Tahan, Bona. Sarangnya sudah mau jadi. Tahan. Cepatlah. Tahan, Bona. Tahan, Bona. Tahan bagaimana? Mereka mematuk belalaiku. Jungkit di taman yuk. Kakak. Kakak, Ola, sekarang ayo kita main jungkat-jungkit yuk. Pasti seru. Kakak. Jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit. Hati-hati, Ola. Ola selalu semangat kalau bermain. Bagaimana bisa terjadi? Kak, sepertinya Ola yang melempar bola. Siapa yang sembarang melempar bola? Bukannya kamu? Tidak, aku tidak bermain lempar-lemparan. Makanya kakak, jangan sembarangan menuduh. Terus, siapa yang melempar? Yang pasti bukan aku. Lihat, apa yang dilakukan anak itu? Arka? Nah, pasti anak itu. Kakak, maaf ya. Aku tidak sengaja. Lain kali, hati-hati Arka. Aku tidak mau jadi burung botak. Gara-gara buluku rontok. Sebaiknya bermain bola di tanah lapang. Itu tidak membahayakan semua. Iya, aku minta maaf. Benar-benar tidak sengaja. Arka! Arka, cepat ambil bolanya. Ayo Arka, cepat.
bawa bolaku. Put, kamu kejar Arka, aku kejar Gavin. Arka ini memang harus diberi pelajaran. Itu kan bola aku. Iya, kita harus dapatkan bola itu. Jangan biarkan dia membawa bola itu. Beres.